300 sudah setengah, dia ngantar doang kan, kan nggak oh, kan, iya. Nggak sampai masak, nggak sampai 600 ada yang iya, kalau 600 itu dia yang masak pulang pergi dia yang enggak. Itu Arjuno, tapi anjir kita ke sono di... tapi nggak berapa kalau udah dari ini sini ke enak kayak cermai juga gini jauh banget rasa sama kayak kalau kita dari puncak mau turun di sini kan ngambil ini nggak berasa aja udah nyampe sini. Tapi yang lebih berasa banget tuh lawu kemarin jauh banget lawunya iya om karena oh, terus rutenya kemana aja sih ah rutenya kemana aja Ceto, mana ke Muning, apalah itu lah. Itu kan yang paling panjang, jalur paling panjang. Kelihatannya jauh banget. Lau jalur paling panjang mah Ceto. Kayak melihat gede dari mana ya? Jauh gitu. Taman safari kali ya? Ekstra, coba dah video ini kita yang berjalan berempat ini mantap. Mantap. Dan itu kan lagi sendiri jadi terus ada tiga tuh pokoknya 1, 2, 3 itu gunungnya paling tinggi kan Gunung Agung. Kemarin tuh yang jauh itu bukan edisi yang terlalu membahagiakan sebenarnya. Kenapa? Tapi dari segi WS segala macam sama kan? Enggak pribadi, pendapat yang pribadinya enggak terlalu membahagiakan. Karena? Karena kram. Oh. Sobat kram. Kalau gue yang bormat sih enggak terlalu membahagiakan. Sobat ngantuk. Karena terjadi tapi sumpah kram di kram di rock itu lebih parah daripada kram di trail. Emang parah di rock. Tadi berhenti udah ketinggalan jongkok. Iya, benar. Gila. Gimana gue om yang berhenti terus jongkok tiba-tiba kan lagi kesempatan nyusulnya susah. Sempat-sempatnya kebelet. Aduh. Gue waktu itu Planet Sport itu kan kebelet pipis. Ya pipis gitu ya kok. Gue nih si paling kebelet kayak Niko. Kalau nggak diikutin ceperit. Waktu SLU kemarin itu udah sampai ke belakang-belakang sampai bareng si Om Budi orang Alti. Si Om Budi pun akhirnya finishnya kena COT. Iya. Iya. Itu udah sampai bareng jalan sama dia tuh pas lagi kram. Tapi Om Tin nggak COT. Jauh. Jauh. 20 jam masih beda berapa jam sama Niko? Nih, beda 2 jam. Sama Niko. Niko kan setengah 5. Udah memalukan. Padahal Niko dia tidur, udah istirahat, udah enak loh. Enggak ada alasan apa-apa lagi. Niko 22 jam. 22 setengah jam. Iya, berarti berapa jam? 24. 23 24. Cewek. Makanya saya salah ini lagi gibah sama Kari atau Julit. Kayaknya ini Niko belum ada balas-balasannya. Dekat lagi COT setengah jam gitu iya kan. Tuh, nyampenya. Mosok kata Kari gitu. Nyampe-nyampe tuh muka masih glowing, dia langsung samperin gue sama Rita di depan. Dia baru mau start. Wih, lu baru finish? Iya. Pantas masih glowing muka lu enggak kayak sama tutup mantra. Es, apa, oh, tutup bunga es apa ini? Apa? Kita start. Lu start, dia finish. Dia finish. Iya, beda setengah jam. Fotoin gue dulu dong kata dia. Astaga Niko masih glowing gue. Kalau ini mah gue lari masa. Enak katanya. Enak kalau enggak di ini ya enggak diuber-uber kan. Karena udah ditinggalin sama yang ubernya. Iya. Jadi tinggal sendiri duluan dia, aja. Santuy dia mah. Cuman ya itu pas udah kaki kerasa udah enggak kram ngejar itu banget yang berapa? Itu pokoknya yang udah masuk kalender tahunan tuh Bormar dan SLU. Yang berapa SLU-nya lu? Sono turun kadang ada pohon. Iya, kemarin juga gitu. Sono. Ya habis gimana lagi? Oh. Iya, makanya jangan sampai habis duluan pas uphill. Iya sih. Sampai pos 3 kan belum terlalu effort kita nyebut. Terus apa? Sudah. Itu bocah-bocah ya. Mau main ke bawah. Kalau mau ke bawah.
Hai sobat ngaps, sobat ngantuk, jalan ngantuk aja, 3 jam ya. Pada bertanya-tanya. Hai, lu bilang setengah 4 dari sana. Gokil juga udah nyampe sini. Gua bilang setengah 6 kita masih ngopi dulu di situ. Buset deh. Iya. Setengah 6 tadi kita di situ. Nih. Gua muter-muter gini nih kayak untung. Tapi pakai ini juga bisa om. Tapi tangan gue kelihatan. Tapi itu kan pakai bullet model apa gitu ya? Iya. Pakai bullet. Bullet apalah itu? Bullet smart. Ah. Wah, lebih ke sana lebih rame dong. Iya, aku nggak jadi. Untung udah mau lipir. Ini enggak dingin banget. Lah kan awal-awal ditawarin. Oh, makin rame ya. Iya, mau air enggak? Kalau mau ya. Leki buat pamer coy. Hai guys, gue pakai leki guys. Ini banyak yang nanas. Nggak penting juga di sini, nggak kelihatan juga. Ini orang lagi ngapain sih gitu? Apa itu leki dia bilang? Kayak tongkat kayu biasa aja. Padahal dia nggak tahu belinya berapa ya. Thank you.